warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursina, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, pada kesempatan ini menyampaikan bahwa dalam rangka penanganan pelanggaran peraturan daerah di Kota Tangerang Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan beberapa upaya, diantaranya penertiban PMKS yaitu pelanggaran penyandang masalah kesejahteraan sosial, penertiban tempat hiburan yang tidak sesuai aturan, penertiban pedagang kaki lima yang berada di zona hijau, penertiban baleho dan umbul-umbul, penertiban demo anarkis dan penertiban lainnya. Dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah, kami melakukan beberapa langkah strategi sebagai langkah inovasi yang adaptif, diantaranya melibatkan peran stakeholder masyarakat dan tokoh masyarakat dengan diadakannya kerjasama dengan stakeholder dan membuat perjanjian kerjasama stakeholder, membentuk program tim quick response dengan seluruh organisasi perangkat daerah dalam penanganan pelanggaran peraturan daerah di Kota Tangerang Selatan, pengembangan sistem layanan masyarakat untuk dapat mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait pelanggaran peraturan daerah melalui sistem Silaperda, sistem laporan pelanggaran peraturan daerah yang dapat diakses di Silaperda. Saya Dr. Sadi Benjamin Dapni, Wali Kota Tangerang Selatan, mendukung proyek perubahan atas nama Mursina. Saya Hati Abdul Rashid, Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, pada kesempatan yang baik ini mendukung proyek perubahan atas nama peserta di Mursina PKN 2 Angkatan 24 tahun 2021. Saya Sutang Sukrianto, Camat Ciputa Timur Kota Tangerang Selatan, mendukung proyek perubahan atas nama Mursina. Kami para lurah sekecamatan Ciputa Timur Kota Tangerang Selatan mendukung proyek perubahan atas nama Mursina. Saya Budi, Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Tangerang Selatan, pada kesempatan ini mendukung proyek perubahan atas nama Mursina. Saya Budi Marhaini sebagai Ketua DPC LPM Kecamatan Ciputa Timur Kota Tangerang Selatan, pada kesempatan ini mendukung proyek perubahan atas nama Mursina. Saya Maisa Roh sebagai pemerhati perempuan Tangsel, pada kesempatan ini mendukung proyek perubahan atas nama Mursina. Saya Bapak Nur Cahyo, Sekretaris Kota Tangerang Selatan, mendukung proyek perubahan atas nama Mursina. Peserta PKN 2 Angkatan 24 tahun 2021 di BPSD dengan judul Strategi Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Melalui Strategi Cepat Tanggap atau Quick Response dan Strategi Dialog pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada BPSDM Kumham, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Pemuji, Coach Wali Kota Tangerang Selatan, mentor kami, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, para narasumber, rekan-rekan peserta PKN 2 Angkatan 24 tahun 2021 di BPSDM Kumham, para stakeholder dan seluruh tim efektif sehingga terimplementasinya proyek perubahan ini. Semoga langkah terobosan inovasi yang kami lakukan dapat bermanfaat untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.